terkait dengan tindak pidana pencurian, di mana peristiwa ini terjadi sekitar bulan November 2021 dan berhasil kita ungkap 2 hari yang lalu karena terkait dengan domisili yang bersangkutan berpindah-pindah. Jadi tersangka ini atas nama SW, dia melakukan pencurian dengan modus pura-pura membantu orang yang akan mencairkan uang di ATM dengan cara menukar ATM korban dengan ATM yang bersangkutan, yang sebelumnya yang bersangkutan menanyakan dulu berapa saldonya dan PIN-nya. Setelah itu ATM ditukar, karena tidak bisa korban keluar, ATM korban digunakan yang bersangkutan untuk diambil uangnya. Berdasarkan hasil rekaman CCTV, kita melakukan penyelidikan. Baru 2 hari yang lalu, kita berhasil melakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan. Kerugian kurang lebih 55 juta dari korban atas nama Parto, TKP-nya di ATM BRI Unit Saradan, Jalan Raya Madiun, Surabaya.